Wah, itu ada tulisannya. Gua Jepang. Wah, bentar lagi sampai berarti. Bismillah, Pak. Akhirnya alhamdulillah gua Jepang, teman-teman. Finish strong. Ada Celi, ada NTB, ada RB, ada sepeda ada gravel. Gravel ya. Ini muka-muka yang finish duluan nih. Halo. Halo. Jos nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah mengawal Pak Wawan nih. 59 tahun loh. Finish jam 9 lebih 2 menitnya. Tuh Om Kus kelihatan. Kita tunggu. Ayo Om, difoto-foto sih. Foto kene iki lho Om, pas munggah kene lho. Nih, kita lihat. Om Kus nanjak pakai polis 911-nya. Disusul siapa ya belakangnya? Kalau enggak salah tadi Pak Bejo sih. Cuman Pak Bejo enggak tahu meletri apa rosol ya. Foto bisa, video bisa, yo, yo, Jos, mantap, mantap Om Kus, yo kayak leren, kok nggak kelihatan nih, foto drama kita, finish, akhirnya bersama Om Darus, udah kelihatan nih. Perbedaannya banget. Banget toh? Banget. Enteng toh? Ramai tre. Yo. Nonton lu sih video. Iya, the champion. Iya, the champion. Yo, bentar lagi finish. Madang. Cukup 36 saja, cukup. Wis rasa 40-40-an. 36 bae, Pak Bejo kelak bali. 36 rantas sih, 36 rantas. Yo. Luar biasa Mas Andi, Pak Bejo. Pak Yuli, oh, Mbah Jono, Pak Ari, wis. Ini yang sepuh-sepuh serang-serang ini. Luar biasa ini. Klasik tapi luar biasa ini. Semangat! Semangat, Pak. Jangan semaput. Nih, Mbah Jono, Kaseli, yang Pak Ari yang pakai poket roket. Pak Widi, Bungarso. Semangat. Semangka. Luar biasa ini. Pak Widi itu ternyata spesial ini. Mulai improve. Kalau nanjak-nanjak selalu ikut deh. Ya, alhamdulillah, nggo tombo. Ora melu para layang ya, Pak. Ayo, ayo, ayo. Kok malah berhenti? Oh ya, minum dulu. Luar biasa ya. Mantap Bungarso. Minuman apa, Pak? Gula Jawa. Wah, pantas iki. Kata-kata hari ini gimana? Panjangnya sungut. Sangat-sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan ya, Pak. Ya, bikin cepat. Cepat. Ha. Cepat tepar. Cepat tepar ya, wis istirahat yuk. Yuk, menuju ke puncaknya, teman-teman. Foto-foto di spot. Ya. Yo cari-cari searching aja. Cari sepeda 16 in harga sekian, apa budget sekian lah don jedul engko. Kuwi kudu digolek netizen iki. Mas Nur kok aku. Piye Mas kabar iki? Halo Mas. Wah. Sekali gue langsung nanjak de. Wis digolek netizen. Ada jalur alternatif ini Pak Ngarso Ijen. Wah. Aneh-aneh wey. Jan ngerti-ngerti ya jalur blusuk-blusuk. Luar biasa ya. Siapa? Wong papat toh? Sing loro Pak motor. Oh oh. Ayo. Welcome to Go Jepang. Puncak Merangi Pundung. Pundung, Pundung. Nggo motor e. Luar biasa. Eh, luar biasa e. Pantai Parang Tritis sing wis kondang kaloko.
Ternyata lumayan. Tapi silir ya. Masya Allah. Ini Pantai Parang Tritis sepanjang dari timur ke barat. Karena yang sebelah kono, Buri Bukit Ki. Jembatannya. Jembatan apa namanya? Kretek. Oh, jembatan yang baru tuh. Gimana Pak Ngarso kok enggak keringetan itu? Ya, karena kita nguntir. Nguntir. Wek kan dise aku majili. Iya, kata-kata hari ini. Mantap. Mantap yo. Tapi siapa no? Aman we, 36 we. Luar biasa ya. Hei, wah alhamdulillah itu pas teduh yo. Nek panas yo panas tenan ya. Gimana? Eh? Iya. Kan manual. Gak ada dudukannya Ale. Dijajarke lho, Mas Prayo ta lho. Smell. Gimana Om Dadi? Mantap. Berapa nonton berapa kilo? Sama Peci? Woi, serapopo lah. Yang penting kan finish bahagia. Iya. Gak keringetan, Mas. Wah, pokoknya nganggo motor. Ke motor. Suami istri red yo. Hati-hati jeglang jeglang hati. Diatur diatur. Nah. Sip. Ah, senyum. Wah, ke woi. Rame gak menggo iki. Sing sing siji linggone bulane no. Dipangku wae. Gira-gira deh. Nah, gua Jepangnya tuh ini teman-teman, kalau pengen masuk, saya tuh juga heran ya, banyak banget gua-gua di Jogja tuh, gua Jepang yang sisi utara Kaliurang, Berbah, tengah, selatan, pantai. Nah, menuju spotnya kok, nonton nih ki. Oh ya udah, gak majalah. Sing penting kerang bledok bledok. Puncak Kayangan. Tetap semangat perjuangan menuju Puncak Kayangan. Isone dituntun dibopong. Kok syahdu ya? Aduh. Tapi yuk, ayunane wis dicopot iki. Oi. Pak Widi siap foto. Om Budi. Pak Yuli. Laper dah. Laper ya. Jam 10 ini. Ayo Pak fotoin. Yo 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 medun wis ngereng-ngereng. Wis. Udah mentok nih. Puncak Kayangan teman-teman di sudut sisi timur gua Jepang. Tuh ada jalannya tuh kalau pengen ke jembatan baru. Jembatan Kretek 2. Tinggal turun, golek wedang ereng-ereng. Ayo ayo ayo. Nah, buat teman-teman yang goes ke gua Jepang, jangan lupa mampir di warungnya Bu Sinten. Mbah Wadinem harus nyobain wedang ereng-ereng. Selain itu bisa jajan makanan yang lainnya. Di sini ada warung pinten Bu? Tiga. Kale. Oh, namung kale. Satu sini sama baratnya Ibu. Iya, soalnya ini pandemi riyen nggih sedanten tepi, Kak. Eh, mugi-mugi bibar niki rame meneh nggih, Bu. Amin. Nggih, wedang ereng-ereng nggih. Matur suwun. Oke, teman-teman, ini saya di belakang sendiri. Pesen wedang ereng-ereng. Tak plastik, tak bungkus. Soalnya panas, teman-teman sudah ngajak pada turun ya, nggak apa-apa lah. Yang penting tetap jaga kebersamaan. Berangkat selamat, pulang selamat, is. Bareng teman-teman Kaseli, Polis Texas dan KRMP. Nih, dikawal Om Budi Jaya pakai road bike nih. Sesepuhnya geser bantul. Wah, ada Pak Ngarso. Jangan lupa rem, jangan lupa rem. Tetap safety riding. Mbah,
Dek Langkung. Kita turun. Hati-hati teman-teman. Jadi ini sekalian pamitan sama teman-teman KRMP. Soalnya teman-teman KRMP omae trak kene, yang lain pada ngalor. Para jangkrik, ayo inside. Tuku pak, tuku no. Ya, ini turunan tajam nih, hati-hati. Hati-hati Om Gus. Panjang ini. Kembali lagi, alhamdulillah turun dengan selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah wis turun kabeh yo. Tinggal cari warung sate. Wah, sate Pak Menyet habis teman-teman. Ya wis, ini ke timur arah Imogiri. Katanya ke Mbak Bella. Wis, enggak apa-apalah. Dinikmatin perjalanan kali ini bareng teman-teman Kasele dan Polis Texas Jogja. Akhirnya ketemu Mbak Bella, teman-teman. Wes mangan kerupuk. Alhamdulillah warak-warak. Yo balik. Wes warak kok, om teguh. Ya warak-warak Om Gus. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Bella sudah warak. Dadah. Berubah apa? Info masih para pejuang tanjakan. Ya, ini teman-teman Polis Texas nanjak gremet stand jalur datar bianter. Kayaknya dari sekian banyak ini Om Teguh, Om Kus, Pak Bejo, Om Dari dua upgrade KB. Saya yang enggak punya budget upgrade. Om 42. BPJS saya. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Oh iya. Gue sanjak pakai fasilitas yo. Dipakai. Nah, sampai perempatan jujuran teman-teman berpisah dengan teman-teman Polis Texas, Om Teguh, Om Darus sama Om Gus nih. Berpisah ya, hati-hati ya. Oke, makasih banyak. Hati-hati ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Rute tadi cukup menantang, nanjak-nanjak ke Gua Jepang teman-teman. Terus lanjut ke Puncak Kayangan. Semoga bermanfaat untuk saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih. Luar biasa ini bapak ya. Bapak semangat. Luar biasa ya. Wah, dikeper karo susu ini. Suhu ini Pol TKB ini teman-teman. Dua upgrade semua ini. Leton rapi.